Wow, dan luar biasa pagi hari ini kita sudah banyak sekali kedatangan tamu-tamu yang bisa bergabung bersama seluruh peserta dari Fun Run. Iya. Untuk itu kita akan langsung disapa dulu nih. Betul. Ya. Kita akan langsung sapa Kang Emil, sehat Kang Emil? Luar biasa. Siap-siap untuk lari ya. Nomor satu. Luar biasa. Ya. Kita akan sapa juga yang terhormat Bapak Kresno Setiarsi. Beliau adalah Direktur Teknologi and Operation yang saat ini juga akan bersama-sama hadir di tengah kita. Kemudian juga Bapak Iman Gunawan selaku Regional Manager Bandung. Dan tentunya Bapak Ridwan Kamil bersama-sama hadir di tengah kita. Yang pertama kami persilakan. Betul, kami akan langsung mempersilakan. Ini katanya yang punya acaranya kita akan langsung undang untuk menyampaikan apa nih, akan menyapa dulu seluruh peserta dari Fun Run. Kita akan langsung mempersilakan, ini dia Bapak Kresno Setiarsi selaku Direktur Teknologi and Operation. Kami persilakan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Kresno Setiarsi. Kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ridwan Kamil dan jajaran serta seluruh peserta Mandiri Run. Kali ini kami dari jajaran manajemen Bank Mandiri mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi segala dukungan yang dilaksanakan untuk acara lari ini. Dan juga sangat bangga ini Pak Wali sudah siap lari. Saya mau ikut lari kemarin dibilang Bapak jangan pakai celana pendek katanya gitu. Jadi saya nggak pakai celana pendek. Ini semoga acara ini bisa berhasil dan semua peserta bisa menyelesaikan lomba lari Mandiri Run ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kresno Setiarsi. Iya, beliau sudah menyampaikan ucapan terima kasih para peserta. Dan berikutnya sekali lagi, hari ini tengah-tengah kita masih dalam rangkaian ulang tahun Kota Bandung. Kami berikan kesempatan kepada yang terhormat, wali kota kita yang tercinta, Bapak Ridwan Kamil yang akan menyapa kita semuanya. Tepuk tangan, mangga Kang Emil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi seluruh peserta Mandiri Run Tengki. Pagi ini kita akan berolahraga sambil tentunya merayakan banyak hal-hal yang baik. Yang pertama adalah masih dalam rangka ulang tahun Bandung yang ke-204, Pak. Bandung sudah tua dan makin dicintai insya Allah, dan kita sempurnakan pelan-pelan. Yang kedua, saya sangat senang Tengki ini. Kalau boleh berharap nih Pak, kalau boleh berharap saya ingin bikin acara ini menjadi tradisi tahunan. Kalau boleh Bandung Mandiri Tengki gitu kayak, dan kelasnya nanti internasional. Kita tes dulu sekarang, kalau ini lancar, aman dan sebagainya. Saya ingin tahun depan kita gebyar sebagai acara event yang global atau internasional. Saya ikut lari juga, cuman mohon maaf hanya 5 kilo saja, menyesuaikan dengan lingkar perut. Nomor mah nomor satu, tapi finish nomor akhir. Yang penting sampai. Saya kira itu saja. Selamat menikmati. Sangat menyenangkan kalau lari di Bandung. Cuacanya enak, pemandangan banyak hijau. Insya Allah lari menyenangkan dan sehat. Saya kira itu. Mari kita berlari untuk Bandung dan juga sukses untuk Bank Mandiri. Tepuk tangan untuk Bank Mandiri. Seluruh jajaran dari Bank Mandiri untuk bersiap-siap. Kita akan hitung sama-sama, Ron. Iya, semuanya kita hitung sama-sama. Oke. Oke, kita tunggu sama-sama. Kang Emil siap? Dari 11. Dari 11 ya? Baik. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia, Tengki. Sudah mulai berlari. Iya, kalian tangan selamat. Kang Emil
Adek. Ya. Ini gue yang pita-pita badannya. Yang akan menyentuh garis finish, kita berikan tepuk tangan. Applause, inilah peserta pertama. Kita saksikan. Yes. Kita saksikan sprint mereka. Yes, tepuk tangan. This is the first runner. Baik, ternyata untuk kategori 5K yang bermasuk ya. Baik peserta, kami persilakan untuk Anda semuanya berkumpul di depan panggung. Para peserta silakan untuk berkumpul di depan panggung. Dan sekali lagi untuk Anda yang masih berada di area parkir, untuk Anda para peserta yang sudah finish, kami arahkan Anda untuk menuju ke area di depan panggung. Terima kasih. Terus kami coba selamat datang sekali lagi para peserta yang baru saja menyentuh garis finish. Saya peserta di TK kategori di Putri. 638. Baik, sekali lagi kami persilakan Anda yang sudah menyentuh garis finish langsung menuju ke area tepat di depan panggung. So, dan menunjang sampingan. Baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang para peserta dan kami arahkan Anda untuk langsung menuju ke depan panggung. Baik, Bapak dan teman kami akan segera masuk ke garis finish. Tepuk tangan yang paling meriah, inilah wali kota kita tercinta. Baik. Oke. Selamat datang peserta 5K, menuju ke 10K. Ya, selamat datang para peserta 10K dan 5K. Baik. Alhamdulillah, subhanallah ya. Baik. Alhamdulillah. Selamat kembali dengan selamat, aman dan heho. Silakan. Luar biasa, ada yang startnya bersama-sama, finishnya bersama-sama, luar biasa. Pasangan terasi, sesetar se-finish. Baik. Iya. Dan saksikan inilah kehadiran Wali Kota Bandung yang juga menyentuh garis finish bersama dengan seluruh peserta di 5K kategori. Iya, tepuk tangan Bapak Ridwan Kamil menuju garis finish. Baik, Kang Emil, luar biasa, terima kasih banyak. Waduh. Selamat datang kembali Bapak Ridwan Kamil di garis finish. Sekarang karena ada yang
satu sangat yang tak inginkan jadinya Pak. Oh, boleh Pak, dikomentari. Tapi kita tak ingin nanti Pak. Ya, harus rapi gitu. Oh, banyak Pak ya, kok banyak. Ya, banyak Pak. Yang 5 kilonya yang ada di OS yang kaleran itu namanya. Jadi ini kali kedua ikut lari janji, tapi karena menyesuaikan. Saya nanti kalau jogging bisa buka di rata-rata 12 sampai 15 keliling itu kalau di kilometer kan kurang lebih sama 5 sampai 6 kilo. Luar biasa. Lewat dari situ mah saya juga ikut belum bisa merasakan bagaimana lelahnya para peserta. Jadi berharap warga Bandung juga warga yang sehat. Itulah kenapa insya Allah tahun depan kita akan bikin Bandung 10K skala internasional. 10K skala internasional, jadi forum olahraga rutin kota Bandung. Plus udah dimulai Taman Fitness, itu si alatnya nanti kita anggarkan atau dari pihak ketiga diperbanyak di taman-taman. Jadi nggak hanya dipusatkan di Teguh Umar. Jadi anak Bandung ini kreatif, soleh, sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Yosi Irianto, dan Bapak Pimpinan dan Pejabat yang mewakili daerah mewakili dari pemerintah provinsi daerah Jawa Barat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bugar karena kita telah melaksanakan olahraga pada hari ini. Saya sangat bangga bisa berada di tengah-tengah Anda semua untuk menyampaikan berbagai keistimewaan yang disiapkan khusus untuk Kota Bandung. Hari ini kita berkumpul dalam acara Mandiri Karnaval Nusantara, yaitu program brand activation yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk memberikan pengalaman bertransaksi kepada nasabah maupun non-nasabah Bank Mandiri. Program ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-16 Bank Mandiri dan sekaligus juga hari ulang tahun ke-204 Kota Bandung. Selamat kepada Kota Bandung. Di mana di dalamnya ada berbagai keistimewaan yang akan kita berikan. Di lokasi ini telah kami siapkan pasar kuliner Nusantara dari para wirausahawan yang saya yakin Bapak, Ibu, adik-adik, rekan-rekan semua sudah mengetahuinya, seperti Risoles Melepuh, Batagor Honeymoon, SOEN, Mie Kocok Kebon Cukut, dan masih banyak kuliner lainnya. Ini ibu kota yaitu Raisa dan band lokal Bandung. Hadirin sekalian, pagi tadi Bank Mandiri telah menggelar event olahraga bertajuk Mandiri Run Bandung. Dan ini terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Ridwan Kamil telah sukses ikut melaksanakan lari 5K dan sudah membuktikan dengan medali sebagai finisher. Selamat kepada Bapak Wali Kota. Event lari berjarak 5 km dan 10 km ini diikuti sekitar 1.600 peserta yang terdiri dari masyarakat umum dan nasabah. Pada kesempatan ini, Bank Mandiri juga memberikan dana Corporate Social Responsibility kepada pemerintah Kota Bandung sebesar 500 juta dan 2 unit bus pariwisata senilai 1,9 miliar rupiah. Itu kami ingin meyakinkan kembali bahwa apapun keinginan Anda, mandiri saja.
Demikian sambutan kami, selamat menikmati pasar kuliner serta seluruh rangkaian acara Mandiri Karnaval Nusantara. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sengaja kami akan tetap berada di atas panggung, karena berikutnya, sebagai bentuk kepedulian sosial, Bank Mandiri menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR, berupa pemberian bantuan merupakan salah satu wujud implementasi dari CSR Bank Mandiri yang mempunyai visi membangun Indonesia Mandiri, di mana salah satu misinya adalah membangun image bahwa Bank Mandiri adalah perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan mendorong pertumbuhan dengan cara melakukan pembinaan terhadap masyarakat atau komunitas secara terintegrasi baik kapasitas, infrastruktur, kapabilitas, dan juga akses. Dan pada kesempatan ini, Bank Mandiri kembali menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility-nya, yaitu memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Bandung, seperti yang sudah disampaikan, berupa 2 unit bus pariwisata Bandros senilai 1,9 miliar. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bank Mandiri dan juga pemerintah Kota Bandung. Dan selain itu, akan ada sebuah bantuan CSR lainnya sebesar 500 juta rupiah. Baik, dengan hormat Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, kami persilakan untuk bersama-sama berada di atas pentas. Kemudian Senior Vice President Corporate Secretary Bank Mandiri, Bapak Rohan Lapas, Dirjen General Manager Bandung, Bapak Iman Gunawan, kami persilakan. Bapak Ibu, kalau Anda menyaksikan Bang Ros di sebelah kiri kita berhubungan ini. Ini adalah pemberian dari Bank Mandiri untuk pemerintah Kota Bandung. Sebelah kiri kita sudah terdapat Bang Ros. Sementara di atas panggung, kita akan serahkan mock up atau berupa miniatur Bang Ros persembahan dari Bank Mandiri. Atau Bandros betul, warna kuning. Betul, kita akan coba ya. Langsung kita akan coba. Dan selain itu akan juga 500 juta. Boleh berfoto terlebih dahulu, Pak. Ya. Silahkan untuk berfoto terlebih dahulu. Boleh diperlihatkan fotonya. Ini dia Corporate Social Responsibility teman-teman dari Bank Mandiri untuk Kota Bandung. Ya. Setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana Bandros atau Bandung Tour and Bus yang disempatkan oleh Bank Mandiri berwarna kuning akan dicoba dan juga naiki oleh Pak Ridwan Kamil dan dengan direksi dari Bank Mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Coba kita tes. Finisher, mana suaranya? Coba dites lagi. Yang jomblo, mana suaranya? Ya, lebih banyak jomblonya. Oke, di pagi yang cerah ini Tuhan seperti dalam puisi M.O.W. Brower mengatakan, Tuhan menciptakan Bandung saat sedang tersenyum. Jadi itu mewakili perasaan kita pagi hari ini. Kita berlari dengan kegembiraan, dengan senyum. Cuacanya cerah, mataharinya tidak panas. Keliling Bandung 5 kilo, yang 10 kilo melewati kawasan-kawasan bersejarah, pohon-pohon yang segar, dan saya yakin rata-rata yang sudah sampai ke sini merasakan kebahagiaan secara fisik maupun secara mental. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ke jajaran direksi Bank Mandiri yang sudah berbaik hati dalam banyak hal. Yang pertama, sudah menyediakan bus Bandros 2 unit senilai 1,9 miliar. Tepuk tangan untuk Bank Mandiri.
kedua memberikan dana bantuan CSR yang insya Allah nanti kita salurkan untuk ekonomi dan lingkungan sebesar 500 juta rupiah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bank Mandiri. Juga di acara Karnival Festival Kuliner Bandung ini tahun 2014 terpilih sebagai kota destinasi kuliner nomor 1 Indonesia. Jadi kalau ke Bandung jangan ada program diet ya. Pokoknya siapkan lingkar perut seluas-luasnya. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu lihat setiap malam minggu di Bandung ada Bandung Culinary Night di setiap kecamatan. Ada 30 kecamatan, 30 Culinary Night. Di tiap kecamatan makanannya berbeda, di tiap kecamatan dekorasinya berbeda, tapi yang sama adalah kegembiraan warga silaturahmi merasakan nikmatnya tinggal di kota Bandung. Dari 30 kecamatan saya amati makanannya beda-beda semua. Yang mirip cuma satu, jualan sosis. Nah itu mirip. Jadi orang Bandung entah kenapa fans sama sosis, mungkin karena wakil gubernur Jawa Barat juga hobi sosis. Jadi kita menghormati. Nah oleh karena itu nanti kita akan ngetes Bandros. Dari namanya aja sudah keren. Ya, orang Bandung ini hobinya bikin singkatan. Kalau cuma bikin bis, pariwisata kota Bandung, terlalu mainstream. Bandros, Bandung Tour on Bus gitu. Dibayangkan enak, dinaiki enak gitu kan. Karena Bandros itu makanan. Jadi kalau di Bandung, kalau bikin kegiatan harus pakai singkatan. Karena orang Bandung senang singkatan. Contohnya daerah Antapani, antara cinta tapi tewani. Kita orang Bandung. Ada klub sepeda namanya Matador, singkatan juga, manggih tanjakan didorong, orang Bandung. Yang paling heboh di Dago Pojok ada kelompok musik ibu-ibu pakai topeng, tata behan, nama bandnya Rojali, ternyata singkatan juga, rombongan janda liar. Jadi poin saya adalah kalau bikin kegiatan di Bandung, jangan lupa kreativitas, bikin singkatan dan lain sebagainya. Nah, kami berharap saya sendiri mendukung kegiatan ini fisik dan secara administrasi. Ikut lari juga, finish 5 km, buktinya ini ya. Jadi bagian curiga-curiga, tidak percaya. Sudah ketiga, medali ketiga, tapi saya karena menyesuaikan hanya bisa 5 km. Alhamdulillah segitu gini. Guyuhan ya, bahasa Jermannya. Nah, saya berharap ke Bank Mandiri, kalau boleh tahun depan kita bikin Bandung 10K dengan skala internasional ya. Tujuh ya. Kita namakan Bandung Mandiri 10K. Walaupun belum disetujui, saya nembak duluan. Kalau ada, kita bikin kebiar seluruh kota Bandung acara Bandung Mandiri 10K. Mudah-mudahan dengan begitu orang ingat Bandung di bulan September atau Oktober saat Bandung berulang tahun, itu ada kegiatan internasional Bandung Mandiri 10K. Bandung juga launching slogan baru, bisa dilihat di atas, Friendly Bandung. Jadi hanya di Bandung, segala sesuatu itu ramah, ya somnya. Bisa lihat di kolom Pasopati, tiang-tiangnya kita bungkus dengan wajah orang-orang biasa Bandung yang sedang tersenyum. Jadi di sini orangnya harus kreatif, harus ramah, membuat suasana nyaman. Jadi menurut agama juga sama, ya. Berbagi yang paling kecil itu adalah tersenyum. Jadi orang Bandung jangan lupa berbagi kebaikan minimal dengan tersenyum. Lebih baik bikin GR daripada bikin marah, betul kan? Ya. Nah, oleh karena itu gerakan Bandung Tersenyum didukung Bank Mandiri insya Allah membuat kota ini tiap hari makin baik. Saya kira itu saja. Terima kasih Bandrosnya Bank Mandiri, terima kasih donasinya, terima kasih acaranya luar biasa, dan warga Bandung dukung terus Bank Mandiri. Saya juga nasabah Bank Mandiri, promosi sedikit, tidak apa-apa. Yang penting kita jadikan Indonesia negeri ekonomi yang mandiri. Itu juga adalah tujuan bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terapi.
kayaknya nggak pantas kalau iya pak nggak rapi gitu kan. Kalau yang tinggi siapa foto? Ayah apa ngobrol? Pejang-pejang dulu pak. Ini pantas pak. Ini pantas. Masih perlu cukup sering. Coba nang mang. Nah, raih support. Sukses buat Bank Mandiri dan Kota Bandung. Amin, amin, amin. Bantuan Microsoft Mandiri TNG. Ya, siap. Oke. Makanya prototipnya harus happy dulu. Hari istimewa hari Minggu. Kalau di Bandung tematik hari Minggu itu Minggu berbagi ya. Jadi berbagilah kebaikan sekecil apapun juga. Minimal tersenyum, maksimal ngasih bantos. Nah, jadi bantos yang sekarang dua nih pak ya. Alhamdulillah Bank Mandiri baik hati nyumbang dua bandros warna kuning sesuai corporate color-nya dan sudah insya Allah akan mulai jalan-jalan di Kota Bandung menemani yang warna merah. Kemudian Bank Mandiri juga menyumbang dana buat pembangunan Kota Bandung. Dan kita tadi sudah bersepakat informal tahun depan kita selenggarakan seperti hari ini Bandung Tenki tapi skalanya internasional. Supaya ada event internasional yang sifatnya olahraga, nah itu Tenki. Dan saya sendiri tadi ikutan lari sebagai bagian komitmen Bandung Sehat walaupun hanya 5 km. Tadi ya 10 kilo Pak ya. Atur lumayan itu. Ya. Kang Denny harus ngiringan. Pak Wali, ini kan memotivasi investor Pak ya, pengusaha yang ada di Kota Bandung untuk lebih memberikan bantuan sebagai bentuk CSR. Nah apa Pak yang diharapkan oleh Pak Wali sendiri kepada pengusaha yang lain? Ini juga Pak Mandiri kan sudah memberikan CSR 2 buah Bandung. Iya, saya selalu bilang dalam teori perusahaan itu ya, perusahaan yang baik itu punya 3 P. Responsible to people, responsible to profit, untung, dan responsible to planet atau lingkungan. Jadi ini bagian dari corporate value-nya mereka, tidak hanya sukses secara bisnis, tapi punya komitmen terhadap lingkungan dan juga sosial. Nah di Bandung, nggak mungkin Bandung bisa keren kalau ngandelin APBD kan. Jadi kita butuh bantuan. Ini Bank Mandiri mewakili perbankan, kan jumlah bank yang lain juga banyak ya. Ya banyak aja, ada kemiskinan, ada taman, ada sarana-sarana pariwisata. Kalau ini bisa menjadi percontohan, saya yakin 5 tahun ke depan dukungan pembangunan Kota Bandung akan jauh lebih cepat dibanding hanya mengandalkan dana dari kita sendiri. Oke, terakhir ini untuk pengelolaan kan, yang untuk pengelolaan mungkin kan lebih efektifnya adanya disimpan di hotel-hotel berbintang. Ke depan bagaimana Pak? Ini sudah meluncur 3 bandros. Ya, targetnya tahun depan 3 rute turis akan kita launching, nunggu bisnya jumlahnya 30. Kalau cuma 3 memang belum maksimal ya. Nanti rute-rutenya biasanya destinasi wisata dan hotel-hotel. Jadi turis di Bandung nggak usah bawa mobil untuk jalan-jalan, karena bandros pasti akan membawa mereka ke destinasi yang utamanya itu-itu aja dari sisi destinasi wisata. Jadi parkir di hotel, parkir di FO, parkir di mall, di taman, dan lain sebagainya. Nah, Pak, ini juga ada yang banyak mendengarkan nih, Pak, pengusaha. Seandainya mau menyumbang bandros ini harus kemana, Pak? Apakah prototipnya harus ke Bapak atau dia bisa buat sendiri nih, Pak? Enggak, kita sudah bagi-bagi tugas. Jadi ini silakan hubungi Dinas Pariwisata ya. Mau co-branding produknya juga silakan. Sehingga hasilnya nanti sama-sama happy lah. Dan bandros ini favorit banget, hasil survei 90% orang senang dengan bandros.
baik bantos makanan maupun bantos bus. Oke, terima kasih Pak Wali. Ya, terima kasih Pak Wali. Ini pengelolaannya siapa Pak? Ini kan kalau kemarin badan pom masih sama. Intinya Pemkot nggak bisa mengelola karena nggak punya SDM-nya, maka diserahkan ke pihak ketiga. Jadi bandos ini pihak ketiga kita menjadi saksi aja. Yang penting pelayanan ke turis, ke warga bisa hadir. Masih mangkalnya yang di dekat? Oh belum, kalau yang ini belum diputuskan. Tapi minimal satu aja sudah berdesak-desakan, dengan tiga insya Allah turis yang ya, datang bisa lebih ada pilihan. Pak, soal Mobile Cinema, Pak, udah berjalan ya, Pak? Apa? Oh, udah. Kan, cuman memang nggak sering terberitakan. Jadi, dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan, kan skala kecamatan itu ada namanya Culinary Night. Kalau skala kelurahan itu minimal ada namanya Mobile Cinema, yaitu para lurah nonton bareng di kampung-kampung tiap malam minggu atau pada saat Persib lagi main. Nah itu biasanya sambil nonton, Pak Lurah diwajibkan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan program-program Bandung Juara, sehingga sosialisasi program Bandung Juara bisa dengan semangat kekeluargaan, tidak dalam bentuk formal, dalam bentuk rapat atau hal-hal yang sifatnya formal. Nah ini mudah-mudahan menjadi kultur baru, termasuk juga selain Mobile Cinema, para lurah itu diwajib belusukan Jumat ke masjid, seminggu sekali makan malam seperti wali kotanya, tapi di level lurah camat ke warga-warga miskin di kampungnya. Dengan begitu kita bisa memapping permasalahan dengan real dan bisa langsung merespon kalau ada yang emergency. Pak, itu Mobile Cinema itu bentuknya seperti apa, Pak? Cuman modal layar dan infocus doang. Kuncinya makan silaturahmi, tapi kan bosan silaturahmi kalau nggak ada apa-apa. Maka silaturahminya bentuknya nonton bareng. Kalau Taman Film sekarang udah sejauh mana, Pak? Oh, kan belum grand launching. Si tangganya belum dirumputin, pohon-pohonnya, jadwal film juga belum, food court-nya juga belum, yang di bawah itu. Mungkin dalam tahun baru kita grand launching yang sempurnanya, sehingga betul-betul kayak bioskop. Kan kemarin masih ada kendala-kendala teknis itu yang kita tes. Sip ya? Iya, Pak. Oh, masih banyak tamu. Iya, banyak juga. Pokoknya diperbaiki dulu sampai mandirinya heboh. Kalau saran saya, di atas kasih karpet tangan. Pilih baju dia. Kalau kuningnya saya tidak ada. Ya kalau PP bisa mulai dua minggu untuk PDP nggak apa-apa. Pokoknya sebelum November beres. Bapak ini harus terus. Biar bikin negaranya enak. Biar tambah lagi. Kalau dari saya warna ini cari yang agak mentalik juga warnanya agak. Kita ada nomornya Pak, nomor cat. Ukuran ya. Nanti kita kasih. Kita aja, saya aja langsung loh. Jauh dia pegangnya. Nomornya ada di sini, Bos. Karena pegang nomor itu kan harus berkat. Kalau boleh apa sekarang aja sama main Bapak-bapak. Iya. Kalau saya si kursi artikelnya hilang. Oh iya, apa sih? Kata presidennya dia terlalu sudah biar naik aja jalan. Di dalam jangan pegangan gitu kayak bus kota. Tung, ya. Bahaya. Itu kan jatuh. Warganya nunggu bergerak.